안녕하세요, 보라입니다. 그럼 말이 kita akan bermain games K-pop, yaitu guess K-pop song from instrumental. Jadi kita akan versus lagi. Apakah yang menang aku atau kalian? Ini versi instrumental atau gak pakai suaranya mereka nyanyi. Seperti biasa, grup itu nilainya setengah dan judulnya setengah. Jadi judul lagu dan juga penyanyinya itu nilainya 1 poin. Dan nanti jangan lupa juga untuk komentar di bawah apakah kalian menang atau kalah dari aku. Langsung kita mulai dari sekarang ya. Let's go! Nomor 1. Aespa, Dreams Come True. Nomor 2. Sange to sange, suji to kage. Ini lagu apa? NCT? Gak tau. Setengah berarti. Gue cuma tau juga lagunya dong NCT. Oh, iri. Oke. Lagunya ini si Gita Karang apa? Ya bukan sih? Yang grupnya apa sih? Secret Number. Judulnya Party. Gak tau dah, udah. Oh, Fire Saturday. Setengah. Oh ini Stray Kids yang Christmas Evil? Christmas Evil. Iya, yeah, Christmas Evil. IVE 11. Gak tau. Rush Hour, Mosaic. Chonga, itu killing me. Yes. Permission to Dance, BTS. Changer. Okay, ini udah mulai susah. Pas. Lagunya kayak kenal.
deh, pasti gue tahu lagunya. Heran gimana bosin? Gak tau deh. Gak tau. Ini Kai Peaches bukan sih? Harusnya Peaches Peaches. EXO EXO John Somi. Jesse Cold Blood atau Cold Blooded? Cold Blood Jesse. Lisa, Lisa, La Lisa. Oh, na 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 na. Esa. Oke guys, sekian dulu video kita hari ini dan aku poinnya segini. Kalian berapa? Komentar di bawah ya. Apakah kalian bisa mengalahkan aku atau ternyata aku masih menjadi pemenang? Jangan lupa juga untuk nonton video-video tebak K-pop di sini. Jangan lupa juga untuk kutok, cuayo, tekke, ayam sotong kaji, petek trimita. Sampai jumpa.